Oke, kita akan cek kedekatan kakak Ujir dan kakak Pas ya. Siapa yang paling suka... Belum. Paling suka baperan. Hah? Suka baperan. Baperan ya. Lah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Siapa yang paling suka trek kalau mau manggung? Siapa yang paling jorok? Ini. Sama ya, sama deh. Gue tuh juga. Siapa yang paling lama kalau persiapan manggung? Iya, ini lama. Siapa yang paling jahil? Siapa yang susah makan? Gak mungkin. Gak mungkin. Anak kecil kalau ngeliatnya gimana deh bapak saja lewat. Panggil ibunya ngomongnya, mau kebab gitu. Dagingnya dipanjang. Yuk, lu ketawa. Siapa yang kan? Dia ketawa. Lu menengar gua ketawa apa nangis? Ya ketawa. Ya udah. Ya ketawa, jangan ketawa, nangis ketawa, kan bingung gua. Kenapa? Sehat ya. Yuk ajak lo. Ajak Wendy. Ngobrol yuk, dia tadi udah ketawa sendiri. Susah. Gua ajak ngomong apa-apa. Wendy. Iya, sehat. Sehat. Siapa yang paling pelit? Di sana. Dua-duanya pelit. Siapa yang suka jarang mandi? Mandi terus kita. Mandi. Siapa yang paling banyak mantannya? Siapa yang paling suka galau? Siapa yang paling perhatian? Wow. Oke, silakan Igun dan Wendy. Kenapa lu jangan main stick mulu? Kita akan uji kedekatan mereka. Belum. Siapa yang paling nyebelin? Lo paling nyebelin mah. Iya, udah ini kan gue begini. Siapa yang paling jarang makan? Siapa yang paling jahil? Siapa yang paling banyak mantannya? Gue tuh gak tahu kenapa image gue tuh playboy banget. Ya. Siapa yang paling suka telat kalau datang ke brownies? Siapa yang paling banyak izin? Enggak, gak usah main game. Udah pasti dia semua. Terakhir, siapa yang lagi jatuh cinta? Berarti kan masih ada harapan ya. Iya. Jangan sampai kita jadi orang yang baal. Enggak peka. Kaget gue. Tuh, lucu yuk kalau dijalan kayak gini tuh kaget. Kasih dia. Iya. Ayo. Yang sulit dong, yang sulit. Iya, oke. Jadi coba kita tes ya. Iya. Siapa yang paling suka kangen? Siapa yang paling suka kangen ditunjuk gue. Yeah. Siapa yang sering baper? Siapa yang suka kepoin Instagram? Siapa yang paling sering cemburuan? Siapa yang paling pengen banget dilamar? Dia jelas orang gua disuruh ngelamar di rumah orang tuanya. Iya tapi lucu juga yuk. Kita harus dobrak kebiasaan kalo, lama yuk. Kalau Betawi bawain roti buaya, kalau dia bukan. Apa? Beruang kutu. Ya udah ntar gua lamar. Lah kalau orang Padang aja kan lakinya. Iya. Emang jangan buat ngelang tembok. Oke. Sini ya.
lu gak ada kangen-kangennya ya sama gue? Iya. Jawab? Jawab belum? Nih pertanyaannya, siapa yang ini paling ngaco nih, ngaco siapa, nih udah ngaco deh. Siapa yang paling bisa menahan rasa sakit? Nah. Gue. Oke, ini dua terakhir ya, dua terakhir. Siapa yang sekarang ini lagi memiliki perasaan? Yang terakhir, ini yang paling penting. Gua serius, Kak Wen. Ya, ini gua serius. Siapa di antara kalian? Ntar dulu, gua belum siap. Siapa? Ntar dulu, ya kan harus mikir dulu, yuk. Siapa di antara kalian yang suka ngemilin kaki sofa? Terakhir. Siapa yang ingin ngerasa kalau dia adalah jodohnya? Enggak.